Yo, welcome back to my channel. Okay, so teman-teman, jadi di video kali ini masih berkaitan dengan video pada saat gue unpacking kado dari cewek gue. Jadi waktu gue ulang tahun, cewek gue ngasih ada dua bungkusan. Yang pertama adalah fortune cookies yang isinya itu ada kata-kata bijak dan kata-kata romantis. Di bungkusan yang lain, gue mendapatkan satu pensil mekanik dari Swiss military ya, seinget gue. Dan satu lagi adalah jam tangan Condotti CN7121 dan itu yang akan gue bahas kali ini. Jadi ini boxnya ya, ini nggak box sih sebenarnya, ini adalah pouch. Jadi menurut keterangan dari, oh sebelumnya, kalau misalnya kalian penasaran pada saat gue unpacking kado dari cewek gue, kalian bisa klik link yang udah gue cantumin di kiri atas gue atau kanan atas di layar kalian gitu ya. Jadi kalian lihat gimana hebohnya gue pada saat gue unpacking ini. Gue ngeliat bungkusannya ini, ngeliat pouchnya, terus gue ngeliat jam tangannya, itu gue surprise banget gitu ya. Nah, yang akan gue bahas adalah Condotti CN7121 ini. Dan ada dua versi kalau kata si penjualnya. Yang pertama ada versi box biasa, kotak biasa. Kayak pada saat gue beli Casio, Alexander Christie. Dan versi yang satunya adalah yang pouch seperti ini gitu ya. Jadi, ini fungsional banget. Kalau misalnya kalian udah unpacking, udah unboxing, terus jamnya udah kalian pakai, pouchnya bisa kalian pakai untuk naro HP, untuk naro dompet, dan lain sebagainya. Terus kalian bawa deh, jalan-jalan. Jam tangannya pakai Condotti, pouchnya pun pakai Condotti gitu ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja. Gue bakalan kasih lihat isinya. Gue bakalan unboxing, gue bakalan unpacking Condotti CN7121 ini. Lalu setelah itu, gue bakalan ngasih lihat kalian overview dari produk ini. Supaya kalau misalnya kalian memang sedang mencari jam tangan, siapa tahu jam tangan Condotti CN7121 ini bisa kalian jadikan pilihan gitu ya. Jadi ini keren banget, gue suka banget, makanya gue incer udah cukup lama. Jadi siapa tahu kalian juga suka sama model jam tangannya. Oke teman-teman, jadi langsung aja gue bakalan unboxing jam tangan analog Condotti CN7121. Oke, teman-teman, jadi ini adalah pouch yang kalian akan dapatkan. Ya balik lagi ya, gue nggak tahu apa yang kalian akan dapatkan. Either dapat pouch seperti yang gue dapetin ini, ataupun kalian akan mendapatkan box yang sama eksklusifnya. Jadi kalau yang gue lihat sih, itu boxnya eksklusif banget. Dia embossed gitu, ada grafirnya, terus warnanya juga keren banget. Tapi yang gue dapatkan adalah pouchnya. Jadi secara sekilas, kalau misalnya kalian lihat, ini mirip-mirip kayak teksturnya karbon. Jadi kalau misalnya kalian suka main apa ya, misalnya kayak Need for Speed dan lain sebagainya, kalau misalnya ada vinylnya karbon, itu mirip-mirip kayak gini bentuknya. Jadi pouchnya itu kayak gini, ada kulit, terus ada apa ya, ini gue bilangnya emboss Condotti, Condotti timepiece gitu ya. Gue nggak tahu sih bacanya Condotti atau apapun gitu ya. Ini tulisannya Condotti timepiece, ini kulitnya asli. Untuk tekstur dari pouchnya sendiri ini enak banget. Lalu di sini ada dua resleting, maksudnya ya resletingnya satu, tapi ini ada, gue nggak tahu sih ini namanya apa ya. Yang tahu kalian bisa komen aja di kolom komentar. Lalu untuk resletingnya itu dia cukup jauh range-nya dari sini ke sini ya. Tuh. Lalu di bagian belakang ini ada untuk handle-nya, hand grip-nya di sini. Sama kayak tadi, kulit bertuliskan Condotti timepiece. Ini ada kancing seperti ini supaya bisa rata seperti ini. Gitu ya, kelihatan rata. Atau bisa kalian agak buka seperti ini supaya kalian bisa naruh tangan kalian di sini. Gitu ya. Either kayak gini, atau mau kayak gini, atau mau kayak gimana pun bisa kalian genggam sesuka hati kalian, sesuai dengan nyamannya kalian kayak gimana. Jadi, balik lagi. Pouch ini setelah kalian unpacking, setelah kalian keluarin jam tangannya dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakan pouch ini untuk naruh either mungkin dompet kartu kalian, dompet atau handphone kalian dan lain sebagainya yang kalian butuhkan, bisa banget ditaruh di sini. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita buka. Ini pada saat kemarin gua buka kayak gini, ini shock banget sih. Apa kebalik ya? Oh kebalik. Oh enggak. Oke, jadi gue bukanya kayak gini. Dan ini dia jam tangannya, ini keren banget. Oke, sebelum ke jam tangan, di sini ada dua kelengkapan. Di sini ada petunjuk penggunaan.
seperti ini, kalian bisa baca sendiri kalau kalian beli gitu ya. Lanjut di sini ada kartu garansi atau warranty card eksklusif. Jadi nggak kayak kartu-kartu garansi yang lain cuma kertas atau karton doang, ini dia pakai kartu beneran kartu. Ya gua nggak tahu ya kartu itu konteksnya apa, tapi ini kayak apa ya? Lebih eksklusif lah yang jelas. And the timepiece, we have time. Date of purchase-nya ini 23 Maret 2021. Ini ada penjualnya, lalu ada serial number-nya, ini dia CN7121 dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita beralih ke pouch-nya dulu. Jadi kita masih ke pouch-nya, ini kita buka dulu. Pouch-nya ini ada seperti ini. Kalau misalnya kalian lepas ya semua. Ini ada tempat mungkin buat kalian naro yang bisa kalian butuhkan, bisa kalian ambil tanpa kalian ngodok-ngodok gitu ya. Kartu atau apapun, ada dua pouch, bukan pouch ya, dua kantong seperti ini. Lalu di sini ada kantong yang lebih besar. Jadi beneran fungsional. Jadi kalau misalnya kalian beli Condotti dan dapetin pouch ini, kalian bisa pakai kemanapun kalian pergi. Gitu ya. Ini keren banget sih. Oke, cukup untuk pouchnya. Sekarang kita beralih ke jamnya aja.
Okay, so teman-teman, jadi itu tadi video yang gue buat untuk membahas salah satu kado yang dikasih sama cewek gue, yaitu jam tangan Condotti CN7121. Jadi jam tangannya ini keren banget kan? Aduh, gimana ya gue ngasih lihat ya. Pokoknya ini keren banget, kalian udah lihat pada saat gue unboxing dan juga pada saat gue ngasih lihat overview-nya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, wah ini kayaknya keren banget nih kalau gue pakai, atau kalian pengen ngasih kado entah untuk siapa gitu ya, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini yang ada di Zalora. Jadi gue bisa bilang untuk produk yang ini di Zalora itu harganya dibandingkan yang lain ya, itu cukup murah, relatif lebih murah gitu ya. Oke teman-teman, jadi setelah kalian menonton video ini, kalian tahu bahwa gue dapat kado dari cewek gue, manis banget. Dan ini memang produk atau barang yang udah cukup lama gue incer, akhirnya dijadiin kado sama cewek gue dan gue suka banget, yaitu jam tangan analog dari Condotti, yaitu Condotti CN7121. And now, you know more!